Serang, serang, serang town hall dia. Tutup siap sini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Macam biasalah, untuk episod Retrologi kali ini, kami membawakan anda informasi, trivia, sejarah, semua dalam dunia teknologi yang berlaku beberapa tahun yang lepas ataupun berpuluh tahun yang lepas. Macam biasa, minggu ni kami akan bawakan anda informasi-informasi yang berkaitan dengan tarikh-tarikh di sekitar minggu ni dan juga minggu depan. Untuk kita ketahui lah, kalau teknologi ni tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang ni dah. Kita mulakan dengan sejarah 2 tahun lepas pada 29 Oktober. Pada masa tu, Motorola mengumumkan projek modular telefon pintar yang mereka panggil projek ARA. Tetapi sekarang projek modular tu disambung oleh Google. Kalau korang nak tahu, telefon modular ini bermaksud setiap komponennya boleh dikeluarkan dan digantikan dengan yang lebih baik. Contohlah kan, kalau kita perlukan telefon dengan kamera, telefon dengan bateri yang lebih besar, tetapi kita tak perlukan kamera yang sensor besar tu kan. Jadi tempat letak kamera tersebut boleh diletakkan bateri tambahan. Canggih kan? Dan seterusnya, pada tahun 2012, belakang sikit lagi, 30 Oktober, Disney masa tu 100% telah mengambil alih pegangan Lucasfilm. Dan ketika itu, mereka mengumumkan akan mengeluarkan filem Star Wars 7 episod 7 pada tahun 2015 yang akan ditayangkan pada tahun ini. So, peminat-peminat Star Wars, jangan lupa tengok. Nisa pun nanya tak tengok Star Wars. Tengoklah tapi sikit. Baiklah, pada tahun 1980, lama dah, berpuluh-puluh tahun ni, 6 November 1980, Microsoft dan IBM menandatangani perjanjian untuk membangunkan sistem operasi khusus untuk PC IBM. Kalau korang nak tahu, perjanjian ni antara perjanjian yang sangat bersejarah, kerana sebelum tu komputer ni semua sinonim untuk pengguna bisnes je. Mana ada kita orang biasa tak boleh pakai. Jadi dengan adanya Microsoft, dengan Microsoft ni lah sistem yang dihasilkan, iaitu MS-DOS memasuki pasaran pengguna umum. Kau ingat perjanjian pangkor je ke bersejarah? Perjanjian Microsoft IBM ni pun bersejarah juga kan? Dan pada 1969, 29 Oktober juga, sambungan pautan pertama dilakukan antara komputer melalui ARPANET. Macam tahu je ARPANET ni kan? Yang mana menjadi asas kepada internet yang digunakan meluas sehingga ke hari ini. Tak ada internet, tak ada torrent, tak ada game, tak ada online, tak ada apa kan? Jadi terima kasihlah kepada perkembangan pada 1969 ni. Dan pada masa itu, istilah packet switching merujuk kepada data dalam saiz yang kecil dan ianya boleh dihantar menerusi pelbagai rangkaian. Tanpa teknologi ni kan, tak tahulah kita macam mana sekarang kan. Sebab kita sekarang ni sangat-sangat-sangat menggunakan internet. Nak tengok Amaz pun, nak baca Amaz guna internet kan. Amaz tak keluar surat khabar. Jadi mungkin masih berkomunikasi menggunakan asap je tak kalau kita tak ada internet kan. Tiup asap macam orang Red Indian macam tu kan. Jadi pada tahun 1996, masa tu Nisa umur 5 tahun kot, 1 November 1996, TMNet memperkenalkan pula perkhidmatan internet dial-up dengan menggunakan kod 1515 dan ianya menjadi penyedia perkhidmatan internet kedua negara. TMNet sebelum tu dah pun ditubuhkan pada tahun 1995 di bawah pelanjal oleh bahan negara dan merupakan sebahagian daripada Telekom Malaysia. Jadi dulu perkhidmatan ni menggunakan dial-up di mana pengguna perlu cucuk kabel telefon ke modem atau terus kepada komputer yang menyokong port tersebut. Dan sekarang perkhidmatan TM1515 masih lagi tersedia bagi kawasan yang tidak mempunyai perkhidmatan pantas seperti Streamix dan juga Unify. Maknanya dekat Malaysia ni ada lagi kawasan yang menggunakan dial-up ni. Dah macam dulu-dulu kita panggil pejaring Nak kena tunggu tu, nak tunggu internet tu sambung kan. Jadi semoga kita punya sambung internet di negara ni lebih maju walaupun di segenap pelosok Malaysia. Kan tak gitu. Jadi rasanya itulah minggu ni. Kita pun dah sudah, apa orang kata apa, Nisa pun dah sudah berkongsi lah apa benda trivia yang ada. Nak sambung main COC. Okeylah. Jadi terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi minggu depan. Saya Nisa.